Selamat datang di Cari Sport. Berita Thomas dan Uber Cup Final 2022 Thailand, Rabu 11 Mei 2022. Jadwal pertandingan, hasil pertandingan, dan update klasemen. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Hasil pertandingan Uber Cup Grup A Selasa 11 Mei 2022, Jepang mengalahkan Indonesia dengan skor 4-1. Tunggal pertama, tunggal putri Bilqis Prasista mengalahkan Akane Yamaguchi dengan 2 set langsung dengan skor 21-19, 21-19. Di partai kedua, ada ganda putri Nami Matsuyama dan Kai Rushida mengalahkan ganda Indonesia Melanie Mamahit dan Tirola Nadia dengan 3 set 21-16, 18-21, dan 21-15. Match ketiga tunggal putri, Sayaka Takahashi mampu mengalahkan Tasya Varanila dengan 2 set langsung 21-9, 21-5. Match keempat ganda putri, ada Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto mengalahkan Lani Triamayasari dan Jessica Putri Miantoro dengan 2 set langsung 21-14, 21-15. Partai terakhir ada tunggal putri Riko Gunji yang mengalahkan Siti Sarah Azara 2 set langsung 21-12, 24-22. Berikut adalah klasemen akhir Uber Cup Grup A. Jepang dan Indonesia berhak maju ke perempat final. Di grup B, ada China dan China Taipei berhak maju ke perempat final. Di grup C, ada tuan rumah Thailand dan Denmark maju ke perempat final. Grup D, ada Korea Selatan dan India berhak maju ke perempat final. Berikut adalah jadwal perempat final Uber Cup. Jepang menghadapi China Taipei pada hari Kamis 12 Mei 2022 pukul 9.00 WIB. Dan Korea Selatan menghadapi Denmark pada pukul 14.00 WIB. India menghadapi Thailand pada pukul 14.00 WIB. Indonesia menghadapi China pada pukul 9.00 WIB. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Cari Sport.